Oke, baik. Mas Yusril, Anda atau Partai Bulan Bintang pada tahun 2004 mendapat sekitar 3% suara. Ini tentu tidak cukup. Bagaimana cara Anda untuk maju nanti? Ini semua tergantung kepada hasil akhir dari pembahasan RUU pemilihan presiden yang sedang dibahas di DPR sekarang ini. Belum tahu kita berapa persen perolehan kursi di DPR sehingga partai itu dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Tapi yang diperjuangkan oleh PBB adalah setiap partai yang memenuhi threshold, dia berhak untuk mengajukan calon. Seperti kita ketahui juga bahwa tidak terdapat korelasi antara partai yang memperoleh suara besar di DPR dengan terpilihnya seorang presiden seperti Pak SBY dan Yusuf Kalla tahun 2004, dan juga dari sekian banyak pilkada-pilkada partai-partai yang mayoritas di DPRD, tetapi ketika mengajukan calon gubernur atau bupati wali kota kalah telak dalam pemilihan. Jadi kami berpendapat bahwa sebaiknya lah memang ada kelonggaran bagi partai politik yang telah mencapai threshold, dia bisa mengajukan calon. Itu yang kita harapkan. Baik, kepada panelis sekarang, Mas Ade, silakan. Ya, saya terutama ini kepada Bung Riza. Ya. Pertanyaan saya kira-kira begini, seberapa penting sih sebetulnya isu tentang generasi muda ini ya? Artinya gini, masalah kita begitu besar, dan kemudian apakah memang ada persoalan bahwa itu hanya bisa diselesaikan oleh seseorang yang datang dari generasi muda. Sehingga kesannya memang ini lebih karena ada Obama di Amerika Serikat, kemudian di kita juga kita harus memajukan orang muda. Dan kalau soal muda ya kita harus ingat juga memang Soekarno itu 45 tahun ketika dia jadi presiden ya. Tapi bukankah Soeharto juga 45 tahun? Jadi menurut saya apa betul isu generasi muda itu adalah sesuatu yang signifikan buat kita semua saat ini? Ya, saya boleh menjawab. Memang pertanyaannya kan sebenarnya bukan soal usia, dan itu saya setuju dengan itu. Tapi kita juga jangan tertutup pada kenyataan bahwa pilihan kepemimpinan nasional dalam 10 terakhir sejak reformasi kurang lebih berkisar pada orang-orang yang sama. Apakah kita buntu? Apakah kita mandek? Apakah kita membeku? Ini yang sekarang pertanyaannya. Dengan mengatakan bahwa generasi baru harus muncul, ini bukan soal Rizal Malang, bukan soal saya pribadi. Ini soal sebuah generasi, soal sebuah negeri yang harus berubah mengikuti zaman. Kalau tadi dikatakan Obama itu kan cuma satu contoh. Di Rusia ada Medvedev, 44 tahun. Sebenarnya Bung Karno bukan 45 tahun, 44 tahun menjadi presiden. Karena dia lahir tahun 2001. Nah, masalahnya adalah kalau kita tidak perlihatkan sekarang kepada diri kita, belum tentu menang ya. Kita nggak bicara soal kalah menang. Bahwa Indonesia juga bergerak, berubah. Kapan lagi sebenarnya? Oke, baik. Walter. Saya ada sedikit pertanyaan. Apakah Anda percaya baik kedua dari keduanya? Apakah Anda percaya pada big government atau small government? Dan kalau memang big government, pemerintahan yang besar, sebesar apa? Dan kemudian kalau small government, sekecil apa, seefektif apa? Silakan. Saya berpendapat bahwa pemerintah yang paling baik adalah pemerintah yang sesedikit mungkin memerintah. Bahwa besar atau tidaknya tergantung kepada kebutuhan kita sendiri. Kalau yang ada maksud misalnya menyusun sebuah kabinet, apakah kabinet yang ramping ataukah kabinet yang lebih besar jumlahnya? Bagi saya semua itu tergantung kepada beban kerja masing-masing ke unit kerja atau satu departemen dalam menangani masalah-masalah yang terjadi. Kalau diartikan dalam pengertian yang lebih luas seperti skup dengan daerah-daerah, sekarang ini terdapat kecenderungan pemekaran wilayah, provinsi maupun kabupaten, bahkan sampai pada kecamatan, oleh karena tingkat pelayanan yang dirasakan perlu lebih dekat kepada publik. Jadi saya akan mengkaji ulang sebenarnya sistem yang kita terapkan selama ini. Yang paling penting bagi saya adalah sejauh mana pemerintah itu efektif, bukan besar atau kecil.